Malaysia syurga makanan. Hari-hari mesti salah satu menu yang My Campus Radio akan share dijamu oleh rakyat Malaysia. Jom tengok senarai 10 makanan yang melambangkan identiti Malaysia. 1. Nasi Bujang. Permintaan paling famous di kalangan pelajar-pelajar dekat Malaysia ni. Lagi-lagi waktu tengah bulan, nak jimat duit punya pasal sampai kadang-kadang nasi bujang ni dapat banyak permintaan dekat kedai tom yum berbanding lauk-lauk lain yang ada dekat situ. Murah pun murah, memang sesuai lah dengan orang bujang. 2. Maggi goreng. Tahu tak Maggi goreng ni sebenarnya orang India dekat Malaysia ni yang buat? Kalau nak buka kedai mamak, wajib ada Maggi. Kalau kita nak masak Maggi, mesti nak ikut cara masak dekat belakang pek Maggi tu. Tapi sekarang ni, nak buat Maggi boleh ikut resepi sendiri je. Kalau nak rasa Maggi goreng yang lagi sedap, mamak punya lah yang paling win. 3. Nasi lemak. Makanan yang paling famous dekat Malaysia. Sekarang ni, semua jenis makanan kalau boleh nak dicampur dengan nasi lemak. Dekat Malaysia ni, ada burger nasi lemak, pizza nasi lemak, spaghetti nasi lemak dan macam-macam lagi lah. Tapi nasi lemak ni ada kasih ada juga. Sampai pernah tersenarai dalam 10 Most Healthy International Breakfast oleh Time Magazine. Dahsyat tak dahsyat? 4. Nasi Kandar. Hidangan dari utara Malaysia yang popular dan berasal dari Pulau Pinang. Kalau nak tahu, di Pulau Pinang, warung nasi kandar banyak dibuka pada waktu petang atau tengah malam je. Sebab ramai orang dekat sana makan nasi kandar pada waktu tu. Unik tentang nasi kandar ni, nasi tu dicampur dengan pelbagai jenis kuah dan dikenali sebagai kuah banjir. Kalau pergi Pulau Pinang, memang wajib pakai nasi kandar ni. 5. Cendol. Pemanis mula nombor 1 orang Malaysia dan mesti diparankan dengan rojak. Cendol juga disenaraikan dalam 50 World's Best Desserts oleh CNN. Dan di negara-negara lain pun ada juga cendol ni. Tapi yang membezakan dia ialah bahan campuran dalam cendol tu. Macam dekat Malaysia, sekarang ni famous dengan cendol durian. Kalau dapat waktu tengah hari dengan cuaca panas pula, sejuk tekak. 6. Roti John. Makanan paling famous dan must have waktu bulan puasa. Unik tentang roti john ni adalah cara penyediaan dia tu yang buat rasa susah nak jumpa roti john yang betul-betul just nice rasanya. Ada yang mengatakan nama roti john tu berasal dari John yang suka makan kepingan roti yang disaluti dengan telur dadar dan dicampur dengan daging cincang pada zaman dulu. Maka terjadilah nama roti john tu. 7. Asam laksa. Di Malaysia, setiap negeri ada jenis laksa yang tersendiri. Dan asam laksa yang paling popular ialah dari utara. Rasa ikan dia yang dah direbus dan dicari isinya. Lepas tu, diadunkan dengan rasa pedas cili dan asam jawa yang menjadikan dia rasa masam-masam pedas. Buatkan lepas makan satu, nak tambah lagi! Asam laksa ni juga disenaraikan dalam ranking CNN World's 50 Best Food List tau. Hebat kan? 8. Nasi Kerabu. Hidangan paling famous di Kelantan dan Terengganu. Nasi Kerabu menarik perhatian orang ramai disebabkan nasi dia yang berwarna biru terhasil daripada bunga telang. Kalau nak tahu, bunga telang yang dijadikan sebagai nasi kerabu tu mampu semakan penyakit tau. Bukan setakat untuk warnakan nasi tu je. 9. Mee Kari. Bila sebut je mee kari, mesti dah terbayang kesedapan kuah kari bersantan yang pedas tu. Setiap komuniti Malaysia ni, ada resepi mee kari masing-masing. Ada yang letak santan, ada yang letak tepung susu. Tapi, walau macam mana pun resepi dia, itulah yang buatkan mee kari tu rasa unik. Paling sedap kalau dimakan, waktu kuah kari dia panas-panas, makan bawah pokok sambil ditiup angin. Memang feeling bila makan. 10. Burger Ramli. Murah dan senang nak dapat dekat mana-mana tepi jalan. Rasa dia lagi berjus kalau nak dibandingkan dengan burger di restoran fast food. Percaya atau tak, Burger Ramli ni terkenal di New York, US. Apabila ada sekumpulan anak Malaysia membuka gerai di sana dan Burger Ramli dijual dengan harga RM51 sebiji tau. Bukan biasa-biasa Burger Ramli ni. Ngam tak senarai yang kami berikan ni? Kejap lagi, adalah yang craving tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe My Campus Radio. Jom berubah bersama.